Kenapa sih, Pak? Tolong bagian rahangnya itu ya. Sekarang kita sudah ada di Trans Studio Mall. Nonton. Nonton film. Ih, tapi Nabila bilang beda yang edit kita bilang. Nah, kira film horor karena ada tuh. Satu dikali satu. Satu. Banyak-banyak kali itu. Jadi kita bersama Bulcok. 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 Jadi ini 100 tambah 7. 107. 5 kali 7 bagi 2. 17,5. Bentar, banyak orang. Banyak orang. Jadi kita mau periksa kuku. Harus dulu. Harus makan pemeriksaan kuku. Oke. Okay. Oke. Okay. Kau dulu. Oke. Okay. Ini sudah paling terbersih bagi saya. Kau juga paling terbersih itu. Berantusan. Oke. Okay. Oi, bersih. Bersih. Hei. Ripki, kau bos. Kau bos. Kuku bos. Oi, bersih. Bersih. Oh, bersih. Nah. Bersih, lolos. Ya, weh, macet perlu mana? Kenapa tuh di bersih? Eh, macet. Oke, bersih. Periksa kuku. Kuku. Weh, tante. Hai, kotor. Hai, dah lolos. Dah lolos. Yang ki ikut kita. Ya. Sudah tiba di lokasi primer. Ini waktunya. Waktunya. Ada bos. Jadi tadi baru selesai dan anak-anaknya pada terharu ngasing. Ini kembar-kembar saya semuanya. Kecuali kasih, ini. Allah Subhanahu wa taala. Kecil. Metal kecil. Metal kecil. Karena filmnya mendidik dan juga menghibur. Lucu. Kocak. Ya. Bagus, Ompanai. Keren. Ompanai Senenet. Menginspirasi banget. Mudah-mudahan cepat terkumpul juga orang panik nih. Alhamdulillah hari ini nonton film 5 kali. Film yang sama. Pemecahan rekor ini. Produser apa tugasnya itu di film? Pokoknya mengawal semua proses produksi mulai dari pra-produksi, produksi sampai post-produksi. Kalau Mambis sebagai apa di film ini? Art director. Baru ada yang ngomong ya? Itu art director, dia kayak merancang tata artistiknya semua yang ada di film. Ya, contohnya. Contohnya. Ini meja, yeah. Di mana ditaruh, warna apa? Oh iya iya, tentunya. Pantas gula ya, apa yang bikin ini biasa Mambis? Warna lari masuk dalam perjalanan. Iya karena tidak continuity kok. Biar kursi digeser sedikit. Beralih ke Mambis.
Sebagai apa bede? Nah, associate producer. Associate. Apa yang dia membikinkannya? Udah bantu-bantu produser ya. dalam hal pendanaan film. Bisa cerita sejarah singkatnya lah. Salah satu sutradara Om Halim. Om Halim waktu itu ajak nonton bareng film Wapanai. Bukan. Oh. Rumata ya. Film. Yeah. Ya, ada acara nonton bareng film indie di situ. Yeah. Terus keluar dari situ saya bilang sama Halim, "Halim, bisa enggak kira-kira kalau kita bikin film?" Nah, Halim bilang ada proposal filmnya. Akhirnya saya bilang, "Bagaimana kalau kita angkat isu yang lagi hot ini?" Perjalanan itu menuju ke Sudiang, ya. Keluarlah itu istilah uang panai. Malam itu juga duduk berdoa sama Halim untuk mulai membangun plot ceritanya. Kemudian susun proposal. Saya sudah menentukan waktu itu pemainnya harus komedian. Katanya sempat mau aja Kinan Pierce tapi mahal, jadi Minahu saja. Iya betul. Ingat nggak waktu itu saya ke Majiki sebelum puasa ya, betul. Ya. Sambutannya positif, mereka mau kerjasama. Maulah. Apa lagi? Bila selesai proposal, bingung Maki. Bingung Ki, kumpul orangnya bagaimana ini? Bukan, apanya? Ini proposal siapa mau biayai ini film? November itu hilang nih, tidak ada mi kabar-kabarnya. Saya bilang, ay, nggak jalan ini. Tidak ada mi harapan. Bulan Desember tiba-tiba ada investor yang mau ketemu. Wah, ini bisa jalan ini. Ada mi kesepakatan. Kita mulai mi hubungi teman-teman yang punya, kita anggap mau ikut berkarya di film ini. Dan alhamdulillah sampai hari ini perjalanannya tinggal menunggu tayang. Jadi sebenarnya ini wawancara tidak ada gunanya ya. Kita tidak mau memperpanjang durasi. Alhamdulillah responnya teman-teman positif. Rata-rata puas jadi lihat keluar kita ketawa-ketawa. Ada tadi menangis. Iya terharu. Bah, jadi ini lengkap ki bede. Ada terharu. Ada juga yang nak kena ki sama kasusnya tentang uang panai. Tak bongkar ki orang di dalam benar betul. Pokoknya kalau anda nonton ki rugi. Dukung karya anak-anak Makassar. Saatnya kita pulang. Let's go. Supir. Boleh aja gue malam. Boleh aja gue supir malam. Iya. Oke. Halo Cez, terima kasih sudah nonton Daily Tuming Abu. Jangan lupa subscribe dan like di bawah ini ya.